Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menunjukkan ke kalian gimana sih caranya bikin cover seperti ini. Kalau belum tonton, silakan tonton. Hanya menggunakan mic pada HP ini. Yuk. Oke, langsung saja cari new song dan record audio. Saya mau pakai headset dulu. Ini headset. Ini konektor ya. Ingat pakai headphone. Kalau nggak pakai headphone, nah nanti kasih tahu caranya di tutorial yang lainnya. Harus pakai headphone ya, yang jacknya TRS. TRS. Bukan TRRS. Oke. Ini sudah mulai. Ntar dulu. Oh, nggak ada delay. Selanjutnya buka lagunya yang mau di cover. Import audio file mana nih? Ini lagunya siapa tadi? Lagunya Nike Ardila, judulnya Bintang Kehidupan. Ini karaoke-nya bisa dicari di deskripsi ya, alamatnya, linknya ya. Yang pertama, efek yang saya pakai ini, yang pertama itu kompresor. Oh iya, saya pakai Entrek yang Pro, yang berbayar. Nah, kalau nggak percaya, di sini ya. Ya, di Play Store, cari subscription, atau berlangganan. Di sini sudah, nih ada Entrek Studio, yang 14.000 per bulan. Oke, nah kembali lagi ke Entrek-nya. Saya pakai kompresor. Terus yang kedua saya pakai reverb, pakai efek vokal, pakai vocal hall yang gininya, presetnya. Coba dengerin dulu ya. Cik. Salah. Cik. Ya, ntar hasilnya kalau ngeditnya nanti saya ini akan hubungin ke soundcard-nya biar kalian dengar apa yang saya dengar. Kalau ini ya mau rekam ininya dulu, mau rekam coverannya. Ini pakai mic yang di sini ya, bukan ada yang lainnya. Kalau ini buat ngomong aja. Nanti ini saya akan singkirkan. Oke, nggak perlu banyak ngoceh. Langsung saja ya. Menerpa hidupku, bahagia akan datang. Oke, setelah ini ayo kita pindah audionya CD ke sana biar kalian dengar juga.
saya ngeditnya seperti apa. Cek. Oke. Ini sudah saya sambungkan suara yang keluar dari HP ini ke soundcard biar bisa kalian dengar apa yang saya dengar. Oke, langsung saja. Coba dengerin ya. Nah, ini ada noise banyak. Suara nafas juga ada. Udah potong sampai baru nyanyi ya. Jenu aku mendengar manisnya. Oke, di sana noise-nya banyak dan suaranya itu cempreng. Kata cinta. Jadi yang harus diedit adalah equalizer-nya. Seperti apa? Kalau Entrek yang terbaru, ini banyak fiturnya yang baru. Di equalizer ini ada pilihan gininya. Pilihan preset untuk equalizer-nya. Nah, di sini ada flat, ada vokal yang ini. Dan sekarang saya akan pilih yang female vokal. Udah, seperti ini. Coba kita play. Lebih baik sendiri. Itu masih ada jemprengnya. Turunin gininya, treble-nya. Bukannya sekali. Dan naikkan bass-nya sekitar di sini. Namun ku gagal lagi. Oke. Kita potong low-nya, pikat. Nasib ini suratan tanganku harus tabah menjalani. Oke, selesai itu, sesudah itu kita atur kompresornya biar vokalnya lebih gede dikit. Pro yang berbayar, kita bisa tambahin gini. Ini ada vocal tune, sejenis auto tune ya. Ya, tapi vocal tune ini seharusnya ditaruh paling atas. Nih, digeser paling atas. Oke. Coba. Cintamu lagi. Diolah suara saya, tapi gininya. Pakai natural correction saja. Coba. Oh, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Jenu aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Nah, ini level correction-nya. Kalau ada yang fals di sini dah kelihatan. Sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Silakan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Yang terakhir, jangan lupa lakukan dengan senang hati. Dadah. Tinggal render.
Tender gimana caranya? Gampang itu.